Berawal dari hobi, kini menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah yang dirasakan salah satu pemuda di Kota Madiun dari beternak hamster. Ratusan hamster telah dihasilkan dengan omset jutaan rupiah per bulan. Di ruangan berukuran 3x4 meter inilah Erik Bara beternak ratusan ekor hamster. Dengan telaten, warga Jalan Kalimosodo Gang 4 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun ini merawat dan memberi makan hingga membersihkan kandang hamster miliknya. Berawal dari hobi, pria 37 tahun ini sukses beternak hingga ratusan ekor hamster. Awalnya Erik hanya memiliki 2 ekor hamster pemberian dari saudaranya. Namun seiring berjalannya waktu, ia jatuh hati pada binatang mungil tersebut. Bermodalkan uang dari tabungan, Erik lantas memberanikan diri untuk membeli sejumlah hamster dari peternak di Yogyakarta. Kini setelah 9 tahun berjalan, ia mampu membudidayakan 100 ekor indukan hamster berbagai jenis. Ia mampu menjual 50 hingga 100 hamster setiap bulan dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp300.000. Masih banyak yang cari kan, terus di situ saya mulai lihat peluang bisnisnya. Terus saya coba-coba cari informasi-informasi yang sekiranya bisa jual harga borongan kayak gitu kan, karena kan biasanya kalau hewan itu belinya borongan harganya lebih murah gitu. Terus akhirnya saya dapat, dulu ambilnya awal kali pertama di Jogja dulu. Terus kirim, saya pengiriman lewat kereta itu, terus saya coba pasarin. Ya akhirnya sampai sekarang, nah sekarang udah mulai ternak-ternak sendiri kayak gitu, hasil ternaknya saya jual. Sementara itu perawatan hamster terbilang mudah serta gampang berkembang biak. Ada 4 jenis hamster yang ia ternak yaitu Syrian, Campbell, Winter White, dan Roborovsky. Kini ia kewalahan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat. Kris Wanto, CTV, Madiun.